Tanung. Tanung itu apa? Ini rasa tanung ya. Nah, ini dia. Kan ini buat ngikat apa ini? Adat itu mau tanya penyakit. Cukup lah gini, saya bilang. Tolonglah jaga kampung ini. Loh kamu, saya bilang. Itulah doa saya dengan dia. Kalau orang meninggal di sini seperti apa, dikuburkan atau di zaman saya masih kecil memang digantungkan. Oh, mayatnya digantung. Ah, zaman dulu. Digantung di mana itu? Di hutan. Kala itu di desa Sebujit, tempat tinggal suku Dayak Bidayu di pedalaman Kalimantan Barat, telah jatuh korban jiwa yang disebabkan oleh wabah penyakit misterius. Berbagai cara pengobatan sudah dilakukan, hingga ritual tanung, namun tak membuahkan hasil. Setelah mendapatkan petunjuk goib, ternyata itu semua disebabkan gangguan penunggu hutan yang meminta persembahan, yang disebabkan oleh proyek pembuatan jalan yang tidak menjalankan ritual adat. Walau terkendala komunikasi dan bahasa, tim Malam Mencekam mencoba menghadirkan seorang sesepuh dari Dayak Bidayu. Inilah Pak Aswan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat MM. Jumpa lagi bersama saya Mang Ai dan tim, yang kali ini tengah berada di Kalimantan Barat. Dan tepatnya malam hari ini kita masih berada di Desa Sebujit, Kabupaten Bengkayang, atau lebih tepat lagi berada di pemukiman suku Dayak Bidayuh. Ini adalah daerah yang berjarak kurang lebih 9 jam dari kota Pontianak, di mana desanya masih begitu asli dan asri. Keunikan-keunikan dan budayanya yang masih orisinil tentunya menambah kesan mistis daerah ini. Baik, kita akan berkenalan dengan salah seorang warga suku Dayak Bidayuh. Namanya adalah Mima Aswan. Iya. Apa kabar? Baik, sehat. Mima sehat ya. Mima hari ini mau bercerita kepada kita tentang kejadian yang di luar nalar, yaitu ketika pembangunan sebuah jalan menuju pemakaman dan tidak melakukan ritual lengkap. Akibatnya warga di Desa Sebujit ini atau suku Dayak Bidayu ini banyak yang meninggal dunia. Setiap hari Jumat meninggal. Jumat. Berapa orang meninggal itu? 5. Sekali meninggal 5? Bukan, satu minggu satu. Itulah dia meninggal. Oh, sering meninggalnya begitu ya? Selama enggak pernah gitu. Oke. Aku pakai gitu. Baik. Nah, nanti diceritakan ya Mima ya. Iya. Sebelum berkisah, Mima harus kita kasih ini dulu nih. Iya. Nah, Mima, ini kenang-kenangan dari Malam Mencekam Channel. Nanti dipakai ya Mima ya. Pakai. Oke, terima kasih. Titipin dulu, nanti boleh diambil. Mima, silakan mau diminum dulu ini apa? Minuman apa ini? Inilah, kita kalau kita bikin adat harus ini yang kita kasih dengan lo. Dengan antu yang ganggu ini juga. Antu yang pakai kiri, antu nastah ini mut nua. Timendol kalau kalian tepat bahasanya, doanya itu. Udah itu baru kita pakai kanan untuk ke Tuhan, untuk ke lo yang baik. Bantu kita bikin adat, supaya kita bikin adat sampai bagus, sampai dia terima adat kita. Ini kalungnya apa Mima? Ini biji anak gigi beruang, gigi beruang harimau, kera, campuran ini. Gunanya untuk apa Mima? Iyalah, untuk bikin adat. Maksudnya bikin adat ini gimana ya? Adat budaya. Adat budaya hirama, kalau kita ada bikin ladang pakai ini kan dua macam nih ya, itu ini apa? Untuk tawar, kita tanam padi harus bawa ini untuk tawar padi. Mulai kita tanam makan padi dengan air kunyit, dengan pisang ini kan, supaya padi kita aman hidup. Ini yang ini satu ini boleh ini dipinjam gitu orang pakai. Kalau waktu gawai boleh, foto-foto boleh. Foto-foto.
Boleh. Oke, kita akan dengarkan kisah dari Mima Aswan tentang kejadian di tahun 2023. Berarti kejadiannya masih baru. Di mana di desa Sebujit ini dibangun sebuah jalan menuju pemakaman, tetapi tidak melakukan ritual setelah jalan itu jadi, mengakibatkan banyak orang yang meninggal. Jadi makhluk di sana marah ya? Marah, gak minta makan. Minta makan. Yeah. Gimana ceritanya tuh Mima? Ini ceritanya pertama kan ada Reses Dewan. Bikin bangun jalan lengkap katanya. Tanya dengan Pak Adat, dia bawa saya di situ. Lalu Pak Adat bilang boleh, tanya dengan dia orang yang punya tanah. Yaudah, saya tahu dengan dia, ada siap katanya. Lalu dia bilang, kalau pertama beritahu izin dulu dengan Ayam Satu Ikol katanya. Iya, dia bilang. Kalau udah selesai nanti, semua ada bahan katanya. Pertama babi, anjing, ayam katanya. Itu dipotong nanti? Dipotong di situ kalau udah selesai katanya. Ramaan itu udah selesai itu bah gak ada. Gak ada orang buat lagi. Natal pertama, Natal lu Pak Hock bilang jalan dah nyampe, nggak ada orang buat adat di situ ya, dia bilang. Orang minta makan katanya. Kamu ngomong dengan saya pun saya nggak ada pangkat di sini, hanya saya tua, saya bisa bikin adat, tapi saya nggak ada pangkat di kampung ini. Tanya dengan Pak RT, saya bilang. Dengan Pak Dusun, dengan Pak Kadai, dengan Pak Adat, saya bilang. Lalu nggak ada orang bikin. Udah itu tahun baru lagi. Pak Hock pun gitu juga. Dia bilang, bagus kita bikin di pintai sana. Satu ekor ayam aja. Nggak ada orang peduli Pak Hock. Nggak ada yang mau? Nggak ada. Tahu-tahu bah. Waktu itu saya bikin di rumah. Ada. Saya bunuh sapi satu ekor. Pak Abi yang bunuh sapi. Makan lama-lama di rumah. Saya suruh Pak Abi motongnya makan di rumah. Saya ngambil orang itu yang punya sakit. Istrinya itu saya nak tahu, suruh bikin anda di rumah. Langsung saya ke rumahnya, saya buat tandang dia gini, gak gulau. Tiba mama saya sakit, bilang anaknya itu. Mana itu, pas dia sakit saya lihat, gak bisa ngomong lagi. Padahal dia gak ada sakit. Mama saya mau berobat, katanya. Saya lihat gini, saya ngomong pun gak bisa. Saya ambil gini, dah tolong bawa ke mobil. Ada mobil? Ada. Mobil siapa itu? Anak dia nak kawin di Malaysia, ada bawa di situ, saya pangkuk bawa ke anak mobil, dah bawa ke mobil, langsung dia ke rumah sakit, saya pun naik ke Sadi Badurian. 3 malam saya di situ, datang kawan bilang Bu Yul dah meninggal katanya, bahaya saya bilang, terkejut saya dengarnya, tak ada penyakit apa-apa. Lalu saya dengar gitu, saya langsung saya datang ke kampung. Lalu dia suaminya bilang saya nak ada, kurang lama di rumah nak ada kamu. Saya durian, dia bilang. Saya akan nyangka istri kamu nak meninggal, saya bilang. Memang saya pun nak tahu. Itu ceritanya. Udah itu lagi. Mati itu. Pak Hock bilang jangan kita bawa mayat lewat dulu, belum pesta di situ. Pak Hock ada juga gitu. Orang di sana bawa mayat lewat itu kan ada jalan pintas yang lain. Pak Hock marah ya juga. Pak Hocknya merajuk. Merajuklah dia. Ada perempuan sakit lagi. Sakit dibilang waktu dia nugal bah bulan enggak salah bulan 9 dia nugal. Sakit katanya. Enggak ada yang sakit, masih muda orang itu. Betul kerja sakit saya pergi, tak pernah saya lihat bah, hanya dia dengan anak di rumah. Norti namanya itu. Kamu sakit ke? Ya sakit. Bilang. Apa yang sakit? Semua badan sakit. Lama ke sakit? Saya bilang. Baru bulan 9 saya sakit, waktu nugal dia bilang saya. Udah di rumah sakit pun tak mampan dia bilang saya. Aduh kasihan ya saya bilang. Itulah dengan dia. Lalu saya pergi cari durian juga. Tiba-tiba
ke rumah sakit, meninggal lagi perempuan. Itu. Sakitnya apa itu? Itulah sakit. Sakit nah, itu enggak tahu sakit badannya, mungkin sakit hanya sakit badan. Dia tahu masih ngomong dengan saya, tapi hanya sakit lemah katanya. Di rumah sakit bilang lemah katanya. Dia itulah bilang, tapi enggak perubahan dia bilang. Itulah dia sakitnya. Dia sendiri di rumah saya duduk, saya pijit-pijit kan badannya. Yang sakit itu pun meninggal juga. Sudah itu lalu yang si kau ini juga sakit. Saya pergi ke rumahnya, lihat kakinya bengkak. Aduh, sangka kamu pun tak sakit dah sembuh, bilang memang tak bisa lagi ya katanya. Mau cari anak ngumpati dengan cara adat, bilang saya ini. Ngumpat dengan adat, pakai tanung, dibilang. Suruh kami tanung dia, Pak, tanung. Tanung. Tanung itu apa? Ini rasa tanung ya. Mau lihat. Boleh lihat tanung itu apa? Ya, tanung. Hari. Oh, ini jadi gunanya untuk? Untuk berubah kalau nak kena, memang nak mampan. Nah, ini dia. Kena ini apa? Buat ngikat apa ini? Adat itu, Pak, mau tanya penyakit. Kalau kita penyakitnya ini, diikat nanti. Gitu. Ini kan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita digulung gini. Gini kita ikat ujungnya ini, bungkus inilah. Kalau kena kan kayak ini, kita ikat ujung ini, kita nak tahu ini sudah ditutup ini. Boleh kita inilah tanung kekebi pun payah-payah kena. Payah kena betul dia berbati bah nak mampan dia. Nak mampan pakai itu juga. Habis nak kena, nak bisa dibuka. Gitulah dia tanung ini. Kalau dah itu, dia pergi ke rumah sakit, tiba-tiba meninggal juga dia. Meninggal juga? Meninggal. Muda dari saya dia, bah. Umurnya muda. Habis itu yang anak meninggal satu laki lagi. Kan empat. Yang mati itu yang tua, cocok yang tua, dah 80 tahun tu meninggal yang pertama. Syok. Tapi itu yang masih muda-muda itulah. Itu si kau meninggal. Nih balo. Gini lambai saya Pak Kades. Bilang, paman dia bilang. Pergi. Paman, jalan dah jadi. Lalu gini-gini dia bilang. Bagus kita bikin adat di situ, dibilang ritual ya. Iyalah, kan Pak Ahok bilang dengan kamu, lalu kamu memang Pak Ahok kan selamat dia tidur kan gini, dibilang saya lah. Harus dibikin, memang saya dah takut begini. Udah dia beli tahu dengan saya mimpi. Saya mimpi, udah Pak D kami buat. Mengapa siapa yang buat ini, saya bilang. Pak De kita dia bilang. Ada yang bawa babi. Ada bawa babi. Babinya itu ada dia bilang. Dia masuk ke batang anak pohon kayu. Tapi mimpi saya apa itu belum. Tapi saya kami mau bikin. Tapi dah dia bikin. Daya manusia juga. Tapi lohnya itu. Yang kami dapat pun loh-lohnya itu. Itulah. Lalu kami bikin. Saya bikin sampai apa aja. Saya bikin anak sajiannya itu. Kan ada bikin adat di sini, bikin makanannya. Segala alatnya itu tujuh tu saya buat. Makanan dengan nasi tempatnya ada bikin. Udah saya bikin, harus saya tidur. Mimpinya itulah. Saya ngomong gini sendiri, saya pergi lihat orang tidur semua. Harus satu orang yang ada angkat kepala gini. Nah, lain orang ini, saya bilang. Tapi dah tidur semua. Mimpi saya itu. Lalu saya bilang dengan anak dengan Pak Adat. Saya ada mimpi, sudah bikin bah orang tidur semua bagus dia bilang. Bagus. Lalu mimpi yang anak kalau nak bikin adat katanya tanda tangan sini dia bilang. Bagian saya dia bilang.
kalau bikin adat nanti kami dah makan, dia bilang gitu. Kami bikinlah adat itu, sudah kami bikin. Kami 3 hari nak boleh ke hutan. Pantangnya jangan kita potong kayu yang baru pun, dia pokoknya main di kampung boleh pantangnya itu. Itu syaratnya adat. Adat Dayak Biduyuh asal usul nenek moyang dulu. Agama ada di kampung, tapi adat kita benar boleh dilupakan. Mana saya masih bujang nak tahu adat, tapi saya dah tua. Itulah ganti yang nenek-nenek. Maka kalau adat, kawan di sana abang manggil saya ngurusnya adat. Itunya adat di kampung kami. Jadi yang, itu setelah itu bikin ritual, gak ada yang meninggal lagi? Gak ada. Dah berhenti, memang dah berhenti. Sampai saat ini dah berhenti. Sampai sekarang gak ada lagi? Tapi penyakit ada, tapi dah tua-tua. Ada. Meninggal normal? Yang dah cukup umur 90, 80 kan dah sedang lah itu. Yang muda-muda tu saya nak mati bah, kayak umur tu Pak Bulung tu. Sedih bah, betul-betul saya sedih. Yang tu pun dia sakit pun bantu omong dengan saya, suruh saya bikin adat dengan dia. Bikin tanung ini, berobati dia. Marahnya seperti apa? Hantu-hantunya? Hantu. Mak minta makan. Mintanya babi? Mak minta makan. Minta makan kan benar babi, kita kasih anaknya darah dengan dia. Bukan kasih semua itu, kita yang makan anaknya dagingnya. Jadi itu darahnya dipersembahkan untuk makhluk itu? Untuk dia, tapai juga kita kasih. Jangan ganggu kami di sini lagi untuk kamu. Si kau, si kenyai. Saya sebut namanya. Semua saya sebut namanya. Saya bikin adat ni untuk kamu. Udahlah kamu kembali ke asal kita manusia. Tapi jangan suruh ganggu. Udah saya bayar dengan nasi, dengan apa ni. Duitnya pun ada juga saya kasih dengan itu. Cukuplah gini, saya bilang. Tolonglah jaga kampung ini. Loh kamu, saya bilang. Itulah doa saya dengan dia. Ngomong apa dia? Dia bilang kalau kamu nak bikin, nanti kamu harus saya jaga kamu. Dia bilang nak mau kasih apa-apa dengan kamu. Dia bilang saya nenek, namanya Malik. Neneknya? Malik perempuan. Putih dia, namanya Malik. Itu yang kasih, yang beli tahu dengan saya kan. Tapi Malik itu orang badat, kayak badat tuh. Dikasih harus kamu bikin, saya nak lihat kamu. Udah saya bikin, nyubeng kan ada, di rumah kan ada, saya bikin. Saya belum lihat katanya, harus bikin katanya. Sampai saya keringat bah, bangun, saya mimpi. Suruh bikin adat, semua ada alat katanya. Babi, ayam, anjing kamu bunuh katanya. Nak ada anjing, nak ada babi, saya bilang. Usaha lah bilang ya. Aduh, harus bikin, tapi balang nak ada. Paksa saya cari ke anak kampung kawan. Untuk cari anak, untuk. Saya bilang dengan istri, dengan anak saya. Kalau kini bikin lah, saya bilang. Kan ada bapak lapi ikut waktu itu. Ramai, saya bawa itu. Ya bunong dia nak di nak tempat saya suruh dia bisa bikin dia. Di kebun durian. Nah, saya bikin di situ. Ramai mereka bawa itulah makan di situ. Pokoknya saya bikin adat halus, kita makan rata semua. Nah, ada saya untuk bagian untuk depot makan, pokoknya ada kawan makan di situ aja. Itu anjingnya juga dipotong ya? Potong leher, putus. Pakai potong gini bah. Kalau babi dicucuk, kalau ayam potong anaknya sayap dulu kanan. Sudah jadi jalannya? Udah lama dah jadi. Udah jadi, lalu nak dibeli anak, nak dibikin adat. Baru sekarang gitu ya? Mulus sekarang jalannya ke pemakaman? Ini. Di kampung Sebujit, apa ada tempat angker enggak?
Ada. Di itu? Itulah di Majau itu. Udah kami pergi anak bawa waktu kami bikin cara adat dulu. Kan ada yang resukan di situ. Anak saya, anak abang saya itu. Si Pian namanya itu. Dia bawa bapaknya, bawa istri saya, kan paman dia istri saya. Bawa situ, bawa ayam tuikor. Dia belum nyampe, weh, bawa malam lagi. Bulu ayam semua habis disabut. Sabut orang yang angkil di situ. Dek, makhluk. Makhluk. Makhluk halus. Dia bawa ke situ, pada hutan. Banyak bambu di situ. Adah aku pergi. Lalu kami bikin salah adat di kampung gini. Dengan Pak Guru kami, Pak Toyo. Dibilang kalau kita kerja nanti harus kita kasih anak hati babi bikin salah tempatnya itu untuk di, orang di sana. Dia mau minta katanya. Kita bikin adat dan sampai ke situ dia lalu bilang saya, dia bilang. Lalu kami bikin di rumah adat yang tinggi, kami bikin. Kami dengan Pak Guru bawa malam. Bawa malam apa situ bagus jalan kami buatnya. Tahu-tahu kami kembali satu hilang. Kami pun pulang pun dah nak ada di jalan lagi. Alit sasat kami di situ di padahal hutan. Dia bilang inilah kampung kami, dia bilang dengan Ipian itu. Orang kampung ini kampung kami pergi bawa itu alatnya itu, makanannya itu, semua sajiannya itu kami bawa. Kami gendong dia anak di bambu. Hutan dari situ. Terus kami lama kawan nunggu-nunggu di rumah adat, rumah panjang, rumah baluk itu. Mengapa lama? Kami sasat. Kami bawa sintel juga, bawa sintel. Kalau orang meninggal di sini seperti apa? Dikuburkan atau di... Ya, zaman saya masih kecil memang dua orang yang bawa mayatnya digantungkan. Oh, mayatnya digantung. Zaman dulu. Digantung di mana itu? Di hutan. Di hutan, di pohon. Di pohon kan bikin lantai kayak anak badi. Dia bikin kalau ada kerembu, dia pasang kerembu, dia pulang ke rumah. Enggak ditanam di tanah enggak, ya? Enggak. Baru ada masih 60-an, bah. Pak Guru Pasaribu namanya dengan mendutak orang Batak. Baru di kuburan, tahun saya masih kecil. Zaman nenek moyang ya? Iya, zaman nenek. Kalau sekarang sih dikubur? Dikubur. Seperti biasa? Kadang-kadang kalau ada yang dapat duit tuh petinya dia beli kayak kota. Petinya. Biar tinggal di kampung pun beli petinya di... Kan banyak orang jual petinya. Iya. Jadi udah gak ada yang disimpan di pohon lagi? Gak ada. Masih ada bekas mayat-mayatnya digantung tengkoraknya? Sampai sekarang? Nggak ada. Udah diturunkan? Memang nggak ada lagi. Memang udah habis. Habis babi anak keluar. Dulu kan babi keluar. Nggak ada di kandang. Di kampung lama itu liar babinya. Kalau dia masih jat, anaknya tempatnya lubuh, babi makan. Mau dimakan dulu, babi? Habis ya? Habis. Jadi nggak ada sisa di pohon? Nggak ada. Maka orang di kampung kami zaman-zaman nenek-nenek dulu bah. Nggak ada lamai. Dua orang mikulnya, ngambingnya tuh bawa ke hutan. Nah, ada ya, nah ada lama kayak orang sini kan satu orang ada ratusan ya, pokok penting kita mau. Zaman-zaman dulu kan kalau orang meninggal enggak boleh anak-anak ikut. Sekarang kan bebas. Anak-anak yang masih muda-muda pun ikut, perempuan pun ikut. Sekarang enggak ada yang apa pantangnya. Zaman dulu enggak boleh. Anak-anak boleh, nak boleh lihat orang yang mikul, orang yang dah meninggal tu, nggak boleh. Nggak boleh ngantar ke kuburan. Kalau orang meninggal itu, yang ngantarnya katanya nggak mau, dibayarnya mahal. Kenapa itu? Bukan orang takut, tapi hutan bah. Orang bawa mayat tu kan ke hutan, bukan ke anak lapang, nggak ada. Hutan tentua lah, masukkan di hutan. Itu dibayarnya mahal. Mahal bayarnya. Kalau nak mampu dibayar tanahnya kita dia untuk dia. Kalau ada pohon durian ke apa, ini lupa dia. Kalau nak dibayar kita utang. Cuman dulu. Kalau sekarang kan tak ada lagi berarik katanya. Kita hidup ni pun mati juga sekarang.
ada orang yang ususnya, usus orang tua lagi, Pak. Nah, boleh orang muda itu dah dia takut dengan pantangnya lama lagi. Orang tua kan cocok pantangnya. Nah, karena mampu yang lain-lain tuh dia yang ngerja yang itu. Kalau sekarang udah enggak ada. Enggak ada lagi. Sekarang dikuburin langsung. Nah, memang dikubur, diberikan. Kalau orang agama disembayangkan. Disembayangkan, dimandikan. Saya sering mandi orang mayat-mayat, bersihkan, dipakai kain baru. Sekarang enggak ada yang kayak yang dulu. Kayak yang dulu kalau di rumah kalau enggak ada orang yang bantu, paksa orang yang muda, mahar Pak bayarannya itu. Itu berapa? Mahalnya itu berapa? Mahalnya kalau kayak padi itu mungkin 1 kilo padi. Zaman dulu kan susah mencari padi, banyak binatang ganggu padi kita. Zaman dulu kalau duit memang payah, orang gunung lah kan anak. Susah. Kalau padi sih memang pasti ada orang dapat. Dengan durian pasti kakek ada tanam. Kalau kita makan durian, kalau campuran kita nak makan lagi, kalau kita ada hutang bayar kakek kita orang bawa. Kalau nak mampu bayar dengan padi, itu syaratnya dulu. Kalau bayi meninggal itu apa syaratnya? Kalau zaman dulu gimana? Dimasuk ketakin, digantung. Zaman dulu enggak dikubur. Enggak. Oh, digantung juga. Semua dia nak dibikin tempat digantung ya. Cakin, masuk ke takin kantong. Kalau sekarang? Sekarang kan bikin petinya. Bikin peti, ada salibnya. Ada salib pakai anak, pakai berian. Ada anaknya, pendoknya lagi. Sekarang dah aman. Dekat-dekat kayak di kota juga sekarang nih. Nah, itulah kisah dari Pak Aswan atau Mima Aswan ya. Iya. Sebagai warga dari Kampung Sebujit, suku Dayak Bidayuh. Sobat MM, bila Anda mempunyai waktu senggang atau punya kesempatan untuk berkunjung ke Kalimantan Barat, jangan lupa untuk berkunjung ke Desa Sebujit ini, tepatnya di Kabupaten Bengkayang dan jaraknya cukup lumayan, 9 jam dari kota Pontianak. Terima kasih Mima. Bye. Atas sama-sama ceritanya ya. Ya. Kita akhiri kisahnya dari Sebujit. Mang Ai dan tim undur diri. Semoga kisah ini menambah info tentang suku Dayak Bidayuh di Kalimantan Barat. Ya, terima kasih. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.